Halo Mams, di video kali ini aku mau sharing resep MPASI yaitu makaroni ayam jamur creamy versinya Abang Saka. Takaran ini untuk 3 porsi makan utama usia 12-24 bulan ya. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Bahan-bahannya di sini aku lagi pakai 80 gram makaroni, 100 gram ayam, 1 jamur champignon, aku cacah kecil-kecil. Aku lagi pakai yang ukuran seperti ini. Kalau nggak ada boleh di skip ya. Setengah bawang bombay dan 2 bawang putih. Minyak goreng untuk menumis, keju, susu UHT, parsley dan oregano secukupnya. Kalau nggak ada boleh di skip ya. Pertama-tama rebus makaroninya dulu sampai matang, tapi jangan sampai lembek. Kalau udah aku sisihin dulu. Lanjut aku tumis minyak dengan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Masukkan jamurnya, masak sampai semuanya matang. Lalu aku masukkan bawang putihnya. Masukkan susu UHT, oregano, parsley, dan kejunya. Terakhir aku masukkan makaroninya, aduk-aduk sampai semua bahannya merata. Nah, udah jadi deh makaroni ayam jamur creamy versinya Bang Saka. Aku juga tambahin brokoli yang udah direbus untuk tambahan sayurnya sesuai selera ya. Oke Mams, sekian dulu ya sharing resep MPASI kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya Abang Saka di @abangsakachml. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.